warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، yang kami muliakan, yang saya muliakan seluruh Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, tak pernah lupa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih senantiasa melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat berantaikan salam tak pernah lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kalau sebelum bulan ini bulan Syaban dan bulan empat bulan yang dimuliakan Allah. Kemarin Bapak Ibu semua mungkin sudah bersolawat, Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Kita minta wa ballighna ramadan. Dan sekarang kita sudah sampai ke bulan yang mulia, bulan Ramadan. Tidak banyak yang akan saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita sekarang bulan Ramadan, ini bulannya Bapak Ibu ini sedang perang. Ibu percaya enggak kita sedang perang? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perang yang kita jalani lebih besar daripada perang Badar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Maka ketika bulan Ramadan kita sampai kepada Idul Fitri, barulah kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin artinya apa, Pak? Kami baru kembali dari peperangan dan kami meraih kemenangan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pantas mengucapkan minal aidin ini yang puasa, Bu. Yang terawih, Pak. Kenapa? Ini kadang-kadang kita tak mau puasa, kita tak mau tarawih. Gitu Idul Fitri, kita sholat Idul Fitri paling depan. Pakai baju baru, sarung baru, kita lah yang pertama menyalami imam itu. Minta izin wal faizin. Dalam hati imam itu kapan perangnya? Maka minta izin wal faizin. Kami baru kembali dari peperangan dan kami meraih kemenangan. Dan ketika Rasulullah minta naik ke atas mimbar, beliau mengaminkan tiga huruf, amin, amin, amin. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang kau aminkan? Kemudian Rasul menjawab, dia mengaminkan yang pertama, aku mendengar bahwasannya Jibril berdoa yang pertama, celakalah orang-orang yang apabila sampai ke bulan Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Yang pertama, beliau yang berdoa, Jibril yang mengaminkan Muhammad. Kalau sudah Jibril yang berdoa, Muhammad yang mengaminkan, apa masih ragu lagi kita? Itu yang pertama. Yang kedua, aminnya Rasul. Rasul mengatakan bahwasanya Jibril berdoa, celakalah orang-orang yang apabila mendengar nama Muhammad tetapi ia tidak mau bersolawat kepadanya. Maka ketika tadi saya mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Jibril berdoa, celakalah orang-orang yang apabila mendengar nama Muhammad tetapi tidak mau bersolawat
kedua. Kemudian aminnya orang yang berhala kepada mereka dua. Kemudian aminnya orang yang berhala kepada kedua orang tua. Tiga amin berhasil.